Sikap pria Ricis rasih dikuatkan Dewi Persik tua atensi. Jangan gitu, dilansir dari suara.com. Dewi Ricis akhirnya muncul di sejumlah taksel usai perceraian dengan Teuku Rian diputus majelis hakim. Seperti yang belum lama ini terlihat, pria Ricis datang ke pagi-pagi ambiar. Adi Oki Setiana Dewi ini bahkan tak kuasa menahan tangis lantaran membahas anak semata wayangnya Moana. Arti Moana buat kamu tuh apa sih di tengah kesulitan seperti sekarang? Dunia. Moana itu adalah dunia. Ya. Kenapa seperti itu? Jangan terlalu sedih dong musiknya. Udah happy nih. Arti Moana, dunia, kata Ricis dalam video yang hadir di kanal YouTube Trans TV Kamis 16 Mei 2024. Ricis tak melanjutkan lagi kata-katanya, YouTuber 28 tahun itu tertawa, tapi air mata menetes ke pipi. Di situ, Dewi Persik mengambil dari Ricis dan mencoba menguatkan. Ia merangkul sang selebgram dan hendak mengusap punggungnya. Moana apa sih? Oh, sayang. Jangan digituin, Kak. Soalnya aku juga bisa merasakan apa yang kamu rasain. Pasti berat banget menghadapi ini semua. Udah enggak, harusnya sih udah enggak berat ya. Amin, karena ada Moana itu tadi ya. Ya, ya. Aku harus jawab ya? Take your time. Ya, 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 ya. Apa? Jawabannya Moana, apa? Moana adalah gini. Kan jangan digituin, Mam. Oh, ya, ya, ya. Arti Moana buat kamu? Segalanya. Hei, jangan digituin, Kak, kata Ria Ricis yang menghindari pelukan Dewi Persik. Dewi Persik lantas mengatakan tindakannya itu karena ia bisa memahami perasaan Ria Ricis. Baginya, tak mudah menghadapi masalah ini. Enggak, soalnya aku juga bisa merasakan apa yang kamu rasain. Pasti berat banget menghadapi ini, tutur artis yang akrab disapa DP ini. Ria Ricis kembali kuat. Mantan istri Teuku Rian ini mengatakan, hari ini saya sih nggak berat ya. Sementara Ria Ricis berusaha kuat. Dewi Persik terus menunjukkan perhatian. Ia kembali merangkul dan mengusap tangan sang YouTuber itu. Ria Ricis kembali merasa risih dengan simpati yang ditunjukkan Dewi Persik. Mom, jangan digituin, pindah Ria Ricis sambil menjauhkan tangan Dewi Persik. Oh iya ya, ucap Dewi Persik. Sikap Ria Ricis kepada Dewi Persik ini lantas menjadi bahan omongan warganet. Maksudnya Mbak DP, dia mau nenangin Icis, cuma Icis yang gak mau tambah sedih, kata Edvap. Icis gak suka dipopo, takut makin sedih, timpal yang lain lagi.